Rokok Group sebagai perusahaan lokal memiliki visi dan misi bertaraf internasional, inovatif, kreatif, dan menguntungkan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Hal ini terungkap dalam perayaan hari ulang tahun ke-18 PT Bali Pawiwahan atau Koko Group di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon Denpasar. Pemilik Koko Group Nengah Natyanta didampingi sang istri, Nikrut Siti Mariati, mengatakan, Koko Group sebagai perusahaan lokal memiliki visi dan misi bertaraf internasional, inovatif, kreatif, menguntungkan atau profitable, dan mengutamakan kepuasan pelanggan melalui good customer service, sehingga target penjualan bisa terlampaui dan kesejahteraan karyawan dapat meningkat. Good customer service bisa tumbuh apabila adanya sinergi antar SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, sebuah kegiatan perlu digelar untuk bisa mempertemukan SDM-SDM Koko Group, sehingga terbangun hubungan kerja yang harmonis antara karyawan. Dengan demikian, kerjasama tim berkualitas diharapkan tercipta yang saling bersinergi, sehingga kedepannya target-target baru bisa tercapai. Kedepan pihaknya akan tetap melakukan ekspansi lebih luas lagi, sebab market Koko Group sedang mengalami pertumbuhan yang baik. Harapan kami semuanya adalah Koko Group terus bisa tumbuh dan juga baik dari segi SDM itu juga sangat dibutuhkan untuk bisa bersinergi dengan semuanya. Karena dengan kita mengadain ulang tahun kayak begini sehingga chemistry itu akan tumbuh ya, teamwork akan bekerja dengan bagus sehingga target-target ke depan itu bisa kita capai dengan adanya energi yang luar biasa. Direktur Manajer Koko Group Iwayan Sudira mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh staf Koko Group yang telah berpartisipasi dalam upaya memajukan Koko Group, khususnya ikut menyukseskan perayaan HUT Koko Group ke-18. Kami mewakili manajemen Koko Group mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh staf yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Ini adalah perpaduan antara HUT Koko Group yang ke-18 sekaligus juga dengan pengundian gebyar belanja berhadiah. Jadi ini juga salah satu bentuk apresiasi kita kepada pelanggan setia Koko Group. Perayaan HUT ke-18 Koko Group diisi pengundian gebyar belanja berhadiah yang merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan setia Koko Group dengan memberikan hadiah utama berupa satu unit mobil. Bahkan disebutkan, sejauh ini Koko Group merupakan satu-satunya perusahaan retail yang memberikan hadiah mobil kepada pelanggan setianya. Indra Wijaya, Bali TV.